Saat ini polisi telah menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Membahas soal perjalanan kasus ini telah bergabung bersama kita, mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017, Irjen Paul Purnawirawan Anton Charlian. Selamat malam, Jenderal. Terima kasih. Selamat malam. Sudah bergabung Selamat dengan berdoa. Kompas TV, Jenderal. Terima kasih sudah bergabung. Jenderal, kalau kita melihat... Uh, uh, Kasus ini dari 2016 hingga 2017 ada dua kapolda yang menangani uh, anda dan juga Pak Bambang Waskito anda pada tahun uh, 2016 di Desember Pak kalau kita melihat ini ada dua DPO yang digugurkan dihapuskan oleh polisi ini uh, update terakhir kalau tanggapan anda sendiri seperti apa? Menurut saya mencermati dihilangkannya DPO ini. Kita tetap menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Di sini ada eh, keragu, keraguan atau perbedaan pandangan dari alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Polri, karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menentukan status tersangka itu kan minimal ada dua alat bukti yang sah. Nah, di sini ketika dikonfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dikonfrontir dengan alat bukti disatukan fakta-faktanya belum mengarah pada satu nama yang signifikan sehingga di sini eh, dengan di sementara ini DPO ini di, mungkin dihilangkan tidak berarti bahwa tidak akan bertambah karena ini pun juga nanti dari hasil pemeriksaan dan pengembangan apalagi sekarang sudah ada eh, penangkapan baru yaitu saudara PS apabila nanti disidangkan dan dijadikan berkas tentu saja ini akan ada pengembangan-pengembangan baru dan di sini pun juga pasti akan melibatkan ya yang sudah menjadi terpidana-terpidana yang terdahulu Oke, yang delapan orang ini. Oke, Jenderal, tapi kalau kita melihat uh, di pengadilan sendiri sudah inkra bahwa ada 3 DPO. Bagaimana ini melihat ada perbedaan ini saat ini digugurkan dua DPO lain tetapi sedangkan di pengadilan sendiri sudah ada putusan 3 DPO. Ini tanggapan Anda bagaimana, Jenderal? Apakah memang itu betul ada satu keputusan toh satu keputusan hukum pun juga Apabila ditemukan nopum baru, bukti-bukti yang baru, apalagi ini menyangkut hak seseorang, menyangkut status seseorang, ya kita harus berani mengatakan. Tapi dengan digugurkannya atau sementara ini tidak dimasukkannya, ber, bukan berarti nama-nama e, tersebut tidak ada, tetap akan diadakan penyelidikan lebih lanjut, gitu kan? Karena DPO ini tidak harus ditetapkan oleh pengadilan. Gitu kan? Ini kan kewenangan daripada penyidik. Apakah DPO ini sudah diumumkan sebelumnya atau tidak? Justru, ini merupakan satu rehabilitasi bagi orang tersebut. Apabila memang yang menjadi DPO itu e, bukan sebenarnya atau mengandung e, kebohongan, tidak sesuai dengan dua alat bukti yang ditemukan terbaru oleh Polri dan pihak penyidik. Oke. Okay. Oke, okay, Jenderal. Ini tahun 2016 Anda sempat uh, memegang kasus ini dan pada akhirnya baru di tahun ini butuh waktu 8 tahun Jenderal untuk uh, mengurus kasus ini. Ini Saudara Jenderal, uh, saudara juga kita akan menghadirkan pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kompas Pol Surawan. Kenapa kita sulit untuk menemukan ini bahwa tidak ada satupun uh, pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PSD ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada uh, teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang uh, saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Jenderal, pada tahun 2016, anda memegang kasus ini dan mungkin anda bisa melihat di layar kaca ataupun di media foto Peggy yang tertangkap. Apakah betul, Jenderal, seingatan anda bahwa ini adalah Peggy yang saat itu uh, menjadi daftar pencarian orang? Uh, kebetulan saat itu kan kasusnya itu ditangani oleh Poresta Cirebon, sehingga tidak dilaporkan atau belum dilaporkan kepada pihak Polda. Karena saat itu kita anggap eh, belum ada kendala seperti sekarang ini. Nah justru eh, LPP -LP laporan-laporan yang tidak menjadi atensi, tidak menjadi kendala memang tidak harus dilaporkan ke Poda, kecuali memang adanya kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala khusus. Dan apabila menyangkut DPO sebetulnya itu merupakan PR bagi penyidik seperti ketika saya menjabat Kapolres. Pertama kali yang saya tanyakan kepada Serse, yaitu satu, tunggakan kasus. Ada berapa tunggakan kasus daripada reskrim? Dan kedua adalah DPO. Ada berapa DPO yang belum tertangkap? Nah, kemudian kita jadikan sasaran selektif prioritas. Mengenai masalah wajah dan lain-lain, mohon maaf, saat itu... Eh, tidak, eh, saya tidak meneliti lebih jauh. Apalagi wajah dari 8 tahun dengan yang lalu dengan hari ini bisa saja berbeda. Tetapi ya, ya. untuk menentukan apakah benar itu tersangka atau tidak, kita ya, bisa satukan fakta-fakta yang saling berkaitan. Seperti tadi ada hitman daripada di reskrim ya jenderal belum ada satupun juga yang menyatakan pasti bahwa ada DPO lain nah, ya jenderal tapi apakah itu... memang sebenarnya pencarian tiga DPO ini selama 8 tahun juga menjadi kesulitan sebenarnya menjadi fokus sebenarnya apakah ini tidak mendapatkan atensi dari Polda atau bagaimana sebenarnya justru di sini karena para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana itu sendiri Keterangan antara yang satu dengan yang lainnya itu seperti tadi tidak sama. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Kemudian fakta-fakta lain, alat bukti yang kita ketahui ada lima alat bukti itu baik mungkin surat, mungkin alat bukti yang lain e, baik dari pisem atau rekonstruksi General. PKP ya. Ya, tidak General. menunjukkan orang-orang e, tersebut. Karena biasanya para tersangka itu kalau ditanya ini kurang kena atau Jenderal ya, kadang-kadang juga ketika, namanya juga nama samaran begitu. Jenderal, tetapi ketika diminta di keterangan dari tersangka lainnya ini sudah ada ciri-ciri yang digambarkan. Ini bagaimana bisa berbeda antara pada akhirnya sesuatu yang dibilang ini mengada-ngada tetapi sebenarnya sudah ada ciri-ciri yang digambarkan? Ini tanggapannya Teman. bagaimana Jenderal pada akhirnya bisa mengatakan bahwa ini mengada-ada, pada sebelumnya sudah ada daftar, ada gambar DPO dari dua yang lainnya itu? Sesuai dengan berjalannya waktu, biasanya, ya maaf, saya pernah eh, mengalami masalah eh, Marsina. Saya membuka kasus Marsina ini 15 tahun setelah dari awal. Dan apa yang saya periksa? Setelah diadakan pemeriksaan ulang, semua tersangka mengatakan tidak. Nah, ini pun juga ya sebuah kelalaian Polri dan eh, juga DPO ini kurang jelas sehingga dengan demikian ini tidak menjadi satu atensi khusus. Nah, justru di sinilah Polri sendiri ada keraguan raguan di dalam menetapkan DPO ini sehingga belum jelas betul mungkin saja seperti kami DPO DPO ini kadang-kadang ya. belum ada fotonya ah, ini sering sekali terjadi kalau General, hanya ciri-ciri uh, saja ya. itu kan belum belum bisa dipastikan jadi di sini DPO uh. ini harus betul-betul tahu persis identitasnya jenderal nah. terakhir dan singkat saja saya tegaskan dari pernyataan anda bahwa apakah betul memang betul ada dugaan kelalaian dari pihak Polri sendiri dalam mengurus menangani kasus ini? Untuk masalah kelalaian ini sendiri kita harus adakan gelar e, perkara khusus. Nah juga kita harus libatkan e, Biro Wasidik dari Mabes Polri termasuk nanti dari Propam itu sendiri karena kita pun juga jangan sampai men-adjustment dan apabila betul-betul ada kelalaian ya berhak untuk ditindak karena kelalaian sekecil apapun juga akan menjadikan ya nama baik citra polri akan jatuh. Jadi kasih. di sini kita harus betul-betul mengaudit kembali, mengaudit kembali tentang penyidikan ini sendiri. Bagaimana ya. dulu ya. penanganannya? Apakah sudah maksimal ataukah memang ada kelalaian? Nah, saya, kita pun juga saat ini belum bisa menentukan apakah ada atau tidak. Mungkin ada, mungkin saja tidak. Mungkin ada, atau mungkin tidak, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kepolisian. Terima kasih, Irjen Pol Purnawirawan Wirawan Anton Carlian, sudah bergabung bersama Kompas TV pada malam ini. Sehat selalu, Jenderal. Selamat.